Halo sahabat-sahabat semua, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan membuat alat untuk mixer chat ataupun mixer MU yang untuk pasang baja ringan timbet, hanya menggunakan besi behel 10 mili, cuma dibengkokin saja. Ayo bang, dibikin bang. Nanti kita demoin, kita tunjukin cara memakainya. Yo, kita ambil, kita coba pakai bang. Nah, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, ini akan kita coba buktikan untuk mixer MU mortar yang biasa untuk pasang herbal. Daripada kita aduk secara manual kan lama, kita aduk pakai mixer. Kita menggunakan besi yang tadi kita bengkokkan dengan bor. Coba. Cuma berapa kali putaran udah langsung jadi merata seperti itu. Sekarang tinggal kita fungsikan alat ini untuk ngoplos cat. Daripada ngoplos cat pakai manual biasanya hasilnya kurang merata, kita coba pakai alat ini untuk ngoplos cat. Nah, ini kaleng pertama warnanya agak hijau toska begitu, biru. Ini warna putih, mau gimmick jadi satu pakai alat itu yang tadi, biar nanti warnanya enggak bercampurnya. Itu kan kalau enggak pakai mixer warnanya biasanya hasilnya enggak merata, kita campur pakai mixer biar warnanya merata, hasilnya nanti maksimal. Ayo bang, coba kita mixer. Sekarang tinggal kita mixer kurang lebih 10 menit lah biar hasilnya merata maksimal.
itu sekarang warnanya sudah tercampur benar-benar merata. Nantinya kalau buat ngecat sudah tidak belang-belang.